chapter 4. Saya rasa semua chapter yang masuk exam kecuali chapter 5. Yang lain semua masuk dekat part B. So yang dekat soalan nombor 2, kita nak tengok soalan untuk chapter 2, soalan integration. So soalan A dulu. Yang ni kalau based on saya punya student, macam ramai je tinggalkan benda ni sebab tak ada dia punya formula kan. So yang ni kita pakai formula untuk 6x cos 4x dx. Yang ni kita akan pakai formula yang kita pernah tengok masa belajar trigo sem lepas. Kalau ingat lagi lah trigo tu apa kan. So trigo sem lepas yang pakai formula product to sum. So ini pakai formula product to sum, which kita tukarkan yang ni dalam bentuk 1/2 cos A tambah B plus cos A minus B dx. Satu lagi bracket. So yang ni akan jadi kita punya A. Yang ni akan jadi kita punya B. So dia akan jadi 1/2 bracket untuk yang paling luar sekali. So kita boleh keluarkan dia. So 1/2 integrate untuk cos and then A tambah B yang ada dekat sini. Kita akan dapat 10x tambah cos. Cos untuk yang A minuskan dengan B. So kita akan dapat 2x dx. And then dah dapat dalam bentuk ni, then kita dah boleh integrate dia macam biasa. So 1/2 integrate cos 10x. Cos akan tukar jadi sin 10x bahagi differentiatekan 10x. So akan dapat 10 plus sekali lagi differentiate cos, kita akan dapat sin 2x bahagi dengan 2 sebab differentiate dia punya dalam yang ada dekat sini sama dengan yang 10x ni juga. And then wajib ada plus c dekat luar sini. So simplifykan kita punya jawapan, kita ada sin untuk 10x over 20 plus sin 2x over 4 plus c. Okay. So daripada sini kita ada 3 markah untuk soalan yang ni. 3 markah, satu markah dia datang daripada sini untuk tukarkan daripada kita punya product sini, benda yang darab kat sini jadi benda yang tambah kat sini. So basically untuk jadikan dia dalam bentuk tambah so that kita boleh integratekan dia as basic integration. So satu markah untuk tukarkan dia daripada bentuk product ke bentuk yang sum, and then satu markah untuk integratekan dia sini. So integrate yang betul untuk dua-dua, bukan satu je. Untuk dua-dua ni mesti betul. And then satu lagi untuk simplifykan dia. So ada 3 total markah kat sini. Tapi kalau tak ada plus C dekat belakang ni, dua-dua ni awak tak dapat. So awak dapat satu markah je lah kan untuk tukarkan daripada yang product pergi ke bentuk yang sum. Okay. Ada soalan tak kat sini? Kalau ada soalan, ni nak tanya soalan ke apa? Kalau ada soalan, boleh type je terus dekat message tepi tu. Kalau saya tak perasan, angkat tangan banyak-banyak kali so that saya perasan. Okay. Seorang pun tak nak cakap okay dengan saya. Okay, Miss. Terima kasih. Tak apa ni, Jen. Okay, Miss. Okay. Jen. Jenry Q ni nak tanya soalan ke apa? Tidak. Sorry, Miss. Tertekan. Ha, turun balik tangan awak. Oh, okay. Okay. So kita pergi soalan B pula. Soalan B pakai soalan yang untuk Allahuakbar. Okay. So untuk soalan B, kita nak tengok integration juga sekali lagi. Yang dekat sini pun banyak yang confused juga kan tadi masa jawab. At least untuk yang student saya lah yang mengarut tu. Awak yang lain, saya tak tahu. So 4x kuasa 3 tambah 8x x kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 dx. So basically yang setakat yang saya tengok ada dua cara yang orang pakai untuk integratekan benda ni. Satu, sama ada dia pilih jalan yang susah which dia expandkan dia. Expandkan satu-satu benda ni which dia expandkan yang x kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 ni dulu. So dia jadi x kuasa 4 tambah 4x kuasa 2 tambah 4. And then dia expandkan sekali lagi dengan 4x kuasa 3 tambah 8x. Betul je.
Betul je jalan expand ni. Cumanya kena berhati-hati bila expand. Sebab mata awak tu kadang-kadang macam juling sikit. So dia kena hati-hati sikit bila expand kat sini. Ataupun kita boleh guna jalan yang senang kat sini, kita boleh guna substitution. So kalau kita guna substitution dekat sini, kita pilih U sebagai X squared tambah 2. So kalau kita pilih U equals to X squared plus 2, kita dapat DU over DX equals to 2X. So kita akan ada DU equals to 2X DX. Pasal awak macam pening kan, sampai sini dia dah start pening. Sebab dia tak nampak pun 2X dekat dalam sini. Dia tak perasan pun ada 2X dekat situ. Kalau dia perasan, dia akan nampak sini adalah kita boleh factorizekan 2X daripada 4X kuasa 3 dengan 8X. Kita boleh factorizekan dia. So kalau saya factorizekan 4X. Kalau saya factorizekan 4X keluar dekat sini. So yang dekat dalam dia akan tinggal X kuasa 2 tambah 2. And then dia akan ada X kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tadi balik. And then kita boleh sambung kita punya substitution macam biasa kan. Substitution, step yang paling penting sekali yang awak kena nampak, sini dekat step dia mesti all in terms of U. Mesti ada step ni. Kalau tak ada step ni, dia memang terus tolak markah awak. Jangan bercampur-campur antara X dengan U awak. Mesti semua in terms of X, and kalau nak gantikan dia in terms of U, semua tu mesti jadi dalam U terus. Jangan campurkan antara U dengan X. So sini kita ada 4X. Sini dah boleh jadi U. Sini pun dah boleh jadi U. So kalau U kuasa 1 darabkan dengan U kuasa 2, kita akan dapat U kuasa 3 DX. So salah kan step ni? Step ni salah. Kenapa salah? Sebab dia mesti all in terms of X. All in terms of U. Tak boleh bercampur-campur antara X dengan U kita. So kalau kita patah balik dekat sini, kita nampak kita ada DU equals to 2X DX. So sini kita boleh tukarkan dia jadi 2X. Sebab 2 kali 2 dapat 4 kan? So 2X DX yang kita ada dekat sini, kita dah boleh jadikan dia sebagai DU yang ada kat sini. So sebab tu kita boleh tukarkan semua benda ni menjadi DU. So step ni dah lengkap. Semua tu dah jadi all in terms of U. And kalau kita tulis yang cantik sikit lagi, DU, sini dah basic integration je. So integratekan dia macam biasa. So integratekan benda yang ada power, kita ada U kuasa 4 per 4 tambah C, jangan lupa. Mesti ada plus C. And jangan tinggalkan jawapan macam ni sahaja. Mesti gantikan dia balik in terms of X. So kita ada 2X kita tadi balik. Ambil daripada yang dekat sini. So kita ada U tadi gantikan balik dengan X squared plus 2 power 4 over 4 plus C. And tak boleh juga tinggalkan jawapan macam ni. Kenapa tak boleh tinggalkan jawapan macam ni? Senyap. Senyap. Kenapa tak boleh tinggalkan jawapan macam ni? Apa lagi yang kita simplify kena buat lepas ni? Yes. Kita simplifikan dia. So simplifikan antara 2 dengan 4 dekat sini. So kita boleh jadikan dia jawapan akhir. 2. Salah. X kuasa 2 tambah 2 kuasa 4 per 2 tambah C. So sini sepatutnya jawapan akhir awak. Sebab markah yang last akan ada dekat sini. Bukan dekat sini ya. Sampai sini sahaja awak tak dapat markah last awak. Dekat dalam soalan ni kita ada 4 markah. So 4 markah, markah yang first datang daripada yang substitution sini. So substitution letkan U jadi yang X squared sini. Sini U jadi X squared dekat sini. X squared tambah X squared. X squared. Okay. U sama dengan X squared tambah 2 dekat sini. Sampai habis differentiatekan dia. Sini satu markah. Sampai sini pun boleh. Sini pun betul je. Satu markah. Sampai bawah ni lagi senang kan? Sebab senang kita nak susun dia balik all in terms of U tadi. And then satu lagi markah. Sini. Mesti sampai all in terms of U. So sampai all in terms of U baru dapat 2 markah. Steps jangan skips. Mesti cukup semua steps awak.
And then markah yang ketiga datang daripada differentiate yang in terms of u. Dah dapat all in terms of u, jangan tukarkan jadi x balik. Mesti integrate dulu. So step dia mesti all in terms of u. Lepas tu integrate in terms of du. Then baru kita substitute balik x. So sini markah yang ketiga. Cukup sini empat markah dia. Boleh? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Tak ada. Satu, dua, tiga, tadi. Okay. Tak ada. Ada apa dia? Tak ada, tak ada, tak ada. Oh, tak ada, tak ada. Okey. So kalau tak ada, saya proceed pergi soalan C. Soalan C, kita nak integrate e kuasa 2x minus 2x e power x dx. Okey. So kalau kita nak senang tengokkan dia, kita asingkan dia punya integration. So integrate e squared x dx minus integrate 2x e power x dx. So kalau kita asingkan jadi dua integration macam ni, dia lagi senang nak tengok kan. Dia tak perlu asingkan pun tak apa je kan. Tak ada markah pun untuk asingkan dia. Tapi dia akan jadi lagi senang nak tengokkan dia kan. So kalau dekat sini, yang setakat yang saya tengok, dia selalu confuse tengok e kuasa 2 ni. E kuasa 2 ni, dia constant je kan sebenarnya. So kalau dia adalah constant sahaja, kita boleh keluarkan dia kan. So E squared kita boleh keluarkan, sini yang tinggal hanyalah x dx sahaja. Kat sini ada x dx sahaja. Which x dx adalah basic integration. So macam mana kita nak integrate x dx? Sama macam yang ada power kan. So kita integratekan dia x kuasa 2 per 2. Macam biasa. So yang tinggal integration yang kedua yang ada dekat sini. Integration yang kedua kat sini, untuk senangkan tengok sekali lagi, kita boleh factorizekan dia punya constant, letak kat luar. So tak senang nak tengok, awak tu mata cepat sikit culing. So kita asingkan dia so that kita tengok satu-satu. So kalau yang dekat sini, ini bukan basic integration. Kenapa dia bukan basic integration? Sebab kita ada dua functions kat sini. Kita ada function x, kita ada x dekat sini, and kita ada ex dekat sini. So ada x, function x, darab dengan function yang ex. Dengar ke tak? Dengar. Okay. Okay. Kau awak seorang je kan yang dengar. Orang lain dengar juga kan? Dengar. Okay, baik. Dengar. Okay. So kita ada dua function dekat sini. Dia tak boleh guna basic sebab dia darab. And dia tak boleh guna substitution juga. Untuk soalan yang ni, dia tak boleh guna substitution juga. Which yang tu nanti awak bincang lah dengan lecturer awak macam mana nak kenal pasti sama ada dia boleh substitution ataupun tak boleh. So yang ni tak boleh guna substitution. Yang ni kita akan guna by part untuk dia. So kalau untuk guna by part, kita kena pilih dua benda. Kita kena pilih u, kita mesti pilih dv. Ada dua bahagian dalam by part. Nak pilih u untuk by part, tak sama macam cara pilih u untuk substitution kan. By part ada specific cara untuk cari dia punya u, which kita gunakan parity yang nama dia LPAT, which L adalah log T polynomial E exponent T untuk trigo. So kita ada dua function kat sini, which X adalah kita punya polynomial and then EX adalah kita punya exponential. So kalau ikut dia punya parity, U sepatutnya U equals to X. And then DV akan ambil yang selebihnya daripada apa yang kita nak integratekan. Sebab X dah jadi dalam U, so DV akan ambil selebihnya daripada apa yang kita nak integratekan. So DV equals to EX DX. So untuk yang bahagian U, kita nak differentiatekan dia. So DU over DX equals to 1. So untuk yang DV, kita nak integratekan dia both sides. So integrate DV akan jadi V. Integrate EX sama juga, salin, differentiate dalam, sudah akan dapat EX juga. Tak ada plus C lah kat sini. Dia akan ada plus C bila dia masuk dalam integration balik. Ni dalam formula dia sahaja. So dia tak ada plus C. And then masukkan dia balik dalam formula untuk by part. Formula untuk by part, UV minus integration V DU. Which semua ni kita dah ada daripada apa yang kita cari tadi. Sini kita dah ada U. Sini kita dah ada V. And then DV, DU semua dah ada dah. Tinggal nak masukkan sahaja. So sini kita dah siap, tinggal nak salin je balik. So E kuasa 2 per 2 X kuasa 2 minus 2. U kita ada X.
V kita ada E power X minus integration V sekali lagi. So E power X du equals to dx. So dx ada dekat sini. And then tinggal habiskan sikit je lagi kita punya integration. E kuasa 2 per 2. X kuasa 2. Tolak 2. Saya buka terus dia punya bracket. So X E power X. And then minus dengan minus dekat sini. Dia tukar jadi tambah 2. And then terus boleh integratekan E power X. Dia akan jadi benda yang sama balik. E power X mesti ada plus C. So dekat sini kita boleh tinggalkan sampai sini sahaja. Sebab tak ada apa lagi dah yang boleh disimplifikan. So sampai sini sahaja sepatutnya jawapan awak. And untuk soalan ni kita ada 5 markah. Sebab dia panjang sikit kan. Dia ada 2 integration and then salah satu tu by part. So markah yang first untuk betul integrate yang ni. Yang benda yang senang. Integration yang pertama tu. Yang senang. So satu markah sahaja untuk dia. And then untuk yang by part selebihnya, dekat sini satu markah untuk pilih u equals to x sampai jumpa dx balik. So sini satu markah. And then markah yang ketiga ada dekat dv sini sampai jumpa dia punya v. So sini markah yang ketiga. Markah yang keempat, masukkan dia balik dalam formula by part. Yang tadi, UV, bukan tulis formula je. Ni bukan. Tulis formula je tak ada markah. Mesti masukkan semua benda yang kita dah cari tadi baru dapat markah yang keempat tu. And then final markah dia untuk yang sampai sini. And sekali lagi, sama macam integration yang kita buat sebelum ni, dia mesti ada plus C tu. Kalau tak ada plus C, dia tolak markah awak. Boleh? Clear? Clear ke tak clear? Clear. Okay. Tak ada soalan lah? Clear. Tak ada soalan? Tak ada soalan? Satu? Tak ada. Dua? Tiga? Tak ada. Okay. So kita proceed pergi soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga, banyak yang tinggalkan sebab tak nak sketch graph. Saya tak tahu masalah dia dengan graph juga sebenarnya. Padahal graph kuadratik je pun. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua functions. Dua functions yang sini. At least lah boleh lukis yang ni kan. Yang ni macam senang sangat kan untuk tak tahu lukis. Ini graf kuadratik kan. Mana kita tahu ini adalah graf kuadratik sebab X dia kuasa 2. X kuasa 2, graf yang kuadratik yang senyum ke yang masam yang ni? Siapa tak tahu? Of course Atta nak mengaku tak tahu kan. Tahu ke tak tahu ni graf kuadratik? Senyum. Mana awak tahu dia senyum? Mana waktu ada senyum? Coefficient of x square is positive. Ah okay, sebab dia positif. So lukis je lah graf senyum. Apa yang dia takut sangat? Saya tak faham juga. So graf yang senyum je kan? Graf yang senyum dia ada untuk yang soalan ni, dia ada dekat x intercept yang sama. Sebab dia x tolak 2 kuasa 2. So X intercept dia dekat tempat yang sama. Apa maksud X intercept dekat tempat yang sama? Means dia sentuh dia punya X axis sekali sahaja. Dia sentuh dekat mana? Dia sentuh dekat 2. Mana saya tahu dekat 2? Sebab X minus 2 squared equals to 0. X minus 2 equals to 0. X equals to 2. Ini sahaja. Tak tahu kenapa yang dia takut sangat dengan graf kuadratik. So kalau dekat sini 2, kita nak letak dia punya y-axis. Y-axis sepatutnya ada dekat kiri dia sini. Sengit pula. Sini. Sengit juga biarlah dia. So sini dia punya y-axis. Macam mana nak cari dia punya y-intercept? Y-intercept x equals to 0. Lagilah senang nak cari. So gantikan kosong je kat sini. Which sini akan jadi 8. Dah. So dah siap dah satu graf. Lepas tu dia termenung lagi untuk satu lagi graf kat sini. So sini kita ada y kuasa 2 equals to 4x minus 8. Which yang ni adalah kuadratik juga kan sebenarnya. And kita dah tengok dah bentuk function ni dalam chapter 4. Chapter 4 yang tak masuk exam tu, yang awak decide untuk lupakan tu, ha, masuk kat sini, padan muka awak. So ini parabola kan. Mana saya tahu ini adalah parabola? Sebab salah satu antara x dengan y yang kuasa 2.
So untuk dekat sini, y yang kuasa 2. Kalau kita ikut apa yang kita belajar dekat parabola yang dekat chapter 4 tu, sini y squared equals to 4x minus 2. So kalau y yang kuasa 2, ini parabola jenis apa? Parabola yang vertikal ke parabola yang horizontal? Ha, tak tahu. Parabola yang vertikal ke yang horizontal? Senyap. Horizontal. Ana auto horizontal. Senyap dia. Mana auto dia horizontal? Macam mana kita tahu dia horizontal? Sebab? Sebab? Sebab y square. Ah, sebab y kuasa 2. Y kuasa 2 means the horizontal. Horizontal pula dia ada dua jenis kan, sama ada dia open left ataupun dia yang open right. Yang ni open left ke open right? Open left ke open right? Macam nak tahu dia open left ke open right? Positif, negatif. Apa yang positif negatif? 4. Ah, yes. Thank you. 4. So kita tengok 4 kat sini. 4 dia positif kan? So kalau 4 dia positif, dia sepatutnya open right. So open right dekat sini, kita tahu graf kita bentuk yang macam ni. Tapi graf yang bentuk macam ni yang ada dekat mana? So kita cari dah dia punya vertex ni ada dekat mana? Macam nak tahu dia punya vertex? Apa vertex untuk equation ni? Ingat ke tidak? Ha, tak ingat ketuk je yang sebab jauh awak tu. Vertex dia kita tengok daripada sini kan. Dia punya nilai x dengan nilai y kat sini. Kalau yang still ingat benda tu, kita ada y minus k kuasa 2 equals to 4px minus h. Vertex dia datang daripada hk. So h dekat sini adalah 2 and then k dekat sini adalah 0. So kalau 0 tu means saya punya vertex ada dekat sini. Eh, 2-0, sorry. 2-0 means vertex saya ada dekat sini. Maknanya kita punya graf bentuk macam ini dekat sini. Boleh? Okey ni? Okey ke tak okey? Okey. Okey. Tapi soalan ni bukan suruh sketch sahaja kan. Soalan ni kata kita nak shade the region R bounded by both curves. So kita kena shadekan juga dekat yang kita dah lukis ni. Area yang bounded by dua functions yang dikasi tadi. So ada dekat sini. Dia punya area. And then dia kata satu lagi, label the points of intersection. So dekat sini kita ada satu point intersection dekat sini. Kita dah nampak obviously dia ada dekat sini satu point intersection. And then kita ada satu lagi point intersection dekat sini. So point yang satu lagi dekat sini yang kita nak cari. So nak cari point intersection, kita buat y1 equals to y2. Y1 equals to y2. So kita ada y1, y yang pertama, kita ada yang ni. So y, kita ada 2x minus 2 squared equals to. Kita ada y yang kedua, yang ni. So kita ada y squared equals to 4x minus 8. Tapi ni bukan y. Kita nak y sahaja. Saya simplifikan kat sini. Kita ada y squared equals to 4x minus 2. Saya simplifikan macam kita cari untuk parabola tadi. And then saya pindahkan kuasa 2. Kita ada y equals to plus minus sama sepatutnya kat sini. 4 sebab dia dah square root. So 2 square root untuk x tolak 2. Okay. So saya letak dekat sini 2 x tolak 2 kuasa 1 per 2. Now, dia ada plus minus kan? Tapi saya letak yang plus sahaja. Kenapa saya tinggalkan yang minus?
Tak ada. Tak ada orang nak teka. Tak ada. Satu? Sebab dia sebelah kanan. Sebab dia sebelah atas. Bukan sebelah kanan. Sebelah atas sebab dia horizontal. Dia ada dua bahagian. Sama ada bahagian yang atas ataupun bahagian yang bawah. So parabola kita horizontal. Dia ada bahagian yang atas sini. Ataupun dia ada bahagian yang bawah sini. So sebab kita nak tengok dia punya point intersection, kita tahu ada dekat parabola yang bahagian yang atas. So kita ambil bahagian yang positif sahaja. Tak perlu bahagian yang negatif. And then simplifykan macam biasa. Dekat sini yang orang give up, dia tak nak buat lagi dah. So dia tak tahu nak buat apa dengan benda ni. So kita boleh cancel dua. And then kita boleh hilangkan kita punya square root dekat sini. Macam nak hilangkan square root, kita squarekan both sides kan. So kalau saya squarekan dekat sini kuasa 2, saya squarekan dekat sini kuasa 2. Yang dekat sebelah kiri dia akan jadi x minus 2 kuasa 4. Yang sebelah kanan dia akan jadi x minus 2 kuasa 1. Sebab square dengan square root dah cancel each other. So dia tinggal power 1 sahaja. And then dia termenung lagi. So 2 jam tu dia termenung tengok benda ni je. Padahalnya dia boleh pindahkan je kan kat sini. Jadikan dia kosong. Jangan bahagi. Jangan bahagikan dia. Jangan pindah jadi bahagi. Kita akan pindahkan dia so that dia jadi kosong. So dia akan jadi x tolak 4 kuasa 2. Kuasa 4. Pindahkan jadi kosong. Dia akan jadi tolak. So x tolak 2 kuasa 1 sama dengan kosong. Lepas tu, termenung sekali lagi. Apa yang kita boleh factorize kat sini? Ada benda yang sama ke tidak? Siapa tulis 4 ni? 2. Ada benda yang sama tak kat sini? X minus 2. Okay, X minus 2. So X minus 2 kita factorizekan dia. So X minus 2 kuasa 1 je. So kita akan factorizekan dia. So that yang dekat bahagian dalam ni akan tinggal X tolak 2 kuasa 3 tolak 1 sama dengan kosong. So kita ada dua bracket dekat sini. Satu benda ni, dua factor dekat sini. So satu yang kita dah factorize tadi. And then satu lagi benda yang dekat sini. And dua-dua ni sama dengan kosong. Sebab dua faktor sama dengan kosong, kita boleh jadikan setiap satu tu sama dengan kosong. So x minus 2 equals to 0. And then kita ada x minus 2 cube minus 1 equals to 0. Jadi dekat sini kita ada x equals to 2, which adalah point of intersection yang kita dah jumpa dekat sini. And then kita ada satu lagi kat sini, x minus 2 kuasa 3 sama dengan 1. And then ni tinggal nak pindahkan je. Kuasa 3 pindah sebelah, dia akan jadi cube root. So minus 2, cube root untuk 1 adalah 1. So x pindahkan negative 2, dia jadi 3. So when y, when x equals to 3, kita tinggal nak cari y je. Y equals to 2, x minus 2 squared. So dia akan jadi 3, 1, 1, 2, ha? Apa? 2, 3 tolak 1, kuasa 2, sini adalah 2. Boleh? So point intersection satu lagi yang ada dekat sini adalah dekat 3, 2. Baru lengkap semua empat markah dia. So satu markah, so markah yang pertama untuk yang kuadratik and yang parabola yang ni. And then markah yang kedua untuk semua labels, all labels. All labels ni tak termasuk dia punya point intersection. So all labels ni adalah dia punya y intercept, x intercept, x exist, y exist dan sepatutnya ada origin dekat sini. And then markah yang ketiga untuk shaded area. Sini yang kuning yang kita buat tadi. And then markah yang keempat yang last sekali adalah untuk labelkan kita punya point intersection. Okay. Okay. Okay ke tidak okay? Okay. 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 Untuk apa mak? Okay. Untuk soalan B. Untuk soalan B saja. Saya padam yang ni. Tidak senang nak tengok. Untuk soalan B, kita nak cari area untuk region R. So area
kalau orang yang dah buat revision tu, area means kita nak integratekan daripada yang paling kiri, daripada yang paling kiri sini sampai yang paling kanan sini. So yang paling kiri sini value dia berapa? Value X ah. Yang paling kiri sekali. Value X dia berapa? Sampai hati tak nak cakap dengan saya. Fine. Dua. And then sampai yang paling kanan sekali. Tiga. Boleh? And then kita nak gunakan function yang atas. Tolakkan dengan function yang bawah. So kita ada dua function kat sini. Kita ada function yang hitam yang ni. And kita ada function yang biru sini. Kita nak so that function yang atas tolakkan dengan function yang bawah. Function yang atas ni, function dia adalah y squared equals to apa tu tadi? 4 x tolak 2. So kalau kita letak 4 x tolak 2, betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Y squared. Ha, sebab itu adalah y squared. Kita tak nak y squared. Kita nak y in terms of x. Mesti single y sahaja. Tak nak yang y kuasa 2. So sama dengan yang kita buat tadi untuk cari point intersection, kita jadikan dia sebagai square root. So yang ni akan tukar jadi y equals to plus minus 2 square root x tolak 2. So untuk yang ni kita ambil plus ke kita ambil minus? Sama reason dengan masa kita cari point intersection tadi, kita ambil yang plus sahaja. Kita tak ambil yang minus sebab kita nak parabola yang bahagian yang atas sahaja. So bahagian yang atas sahaja, dia bahagian yang positif. So function yang untuk yang atas, kita tukarkan dia jadi 2. X tolak 2. Tak square root. So that senang nak integratekan dia. Tukarkan dia jadi power 1 over 2. Minuskan dengan function yang ada dekat bawah sini. Function yang bawah sini adalah function yang kuadratik tadi. So y equals to 2 x tolak 2 kuasa 2. So ni boleh terus masukkan dia sebab dia dah dalam y in terms of x. So 2 x tolak 2 kuasa 2 dx. And then semua ni adalah basic integration. Tinggal nak integrate macam biasa sahaja. So integrate function yang pertama, dia akan jadi 2. Tambah power dia, x minus 2 power 3 over 2 bahagi power yang baru 3 over 2 and then differentiate dalam dapat 1 balik. Tak payah tulis tak apa. Minus 2. Ini pun sama juga. So x minus 2 sekarang dia jadi kuasa 3 per 3. Limit dia jangan lupa daripada 2 sampai 3. Sekejap ah. Ini pindah. Dua sampai tiga. So yang ni mesti tunjukkan masukkan dia punya limit. So dua, kita masukkan yang tiga dulu. So tiga tolak dua kuasa tiga per dua. Per tiga per dua tolak dua. Tiga tolak dua kuasa tiga per tiga tolak. Dengan masukkan limit dua pula. So kita ada dua. Dua tolak dua kuasa tiga per dua. Per 3 per 2 and then tambah. Kenapa tambah? Sebab dia tolak dengan yang tolak. So 2 x, x pula dah. 2 tolak 2 kuasa 3 per 3 and then boleh terus tulis jawapan dia. Yang ni tak payah tunjuk pun tak apa. Awak boleh terus tulis jawapan dia 2 per 3 unit. Sebab dia adalah area, so unit squared. Dekat soalan ni, kita ada tiga markah sahaja. Sebab dia senang. So, tiga markah sahaja. Markah yang pertama datang daripada function yang betul. So, yang first line ni mesti betul. Mesti betul limit dia daripada 2 sampai 3. Mesti betul function yang atas tolakkan dengan function yang bawah. Mesti betul setiap satu tu. Tak boleh satu pun yang tertinggal. And then markah yang kedua daripada soalan ni, integrate yang betul. Sini. Mesti integrate dengan betul. And then markah yang ketiga untuk dia punya jawapan sini.
Tapi tadi saya kata mesti tunjuk jalan kira yang ni. Mesti tunjuk step ni. Sini wajib tunjuk. So maknanya kalau awak tulis tanpa, kalau awak tulis awak punya solution tanpa steps yang ni, adakah akan dapat markah penuh? Contohnya dia tulis yang ni sahaja dia punya jawapan. Dia takkan dapat markah penuh sebab dia akan tolak awak punya jalan kira. So kalau ini sahaja step awak, awak akan dapat 2 markah sahaja. Dia tak dapat 3 markah penuh. Sebab tu wajib ada benda ni walaupun tak ada markah untuk dia. Sebab dia akan tolak markah awak. Tolak markah, so dapat 2 sahaja instead of 3 markah. Tapi awak kan banyak markah, so tak apalah kan dia tolak 1. Banyak markah dia. So mari tengok soalan. Eh, ada soalan ke tak ya? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada tu dengar ke tak dengar sebenarnya saya ni baby seseorang katnya. Tak boleh mati. Ya tu. Fine. Tengok soalan C. Soalan C pun sama dengan ingat soalan yang B tadi. Semua soalan B kita nak cari dia punya area. Soalan C kita nak tengok dia punya volume. So formula untuk volume dia sama dengan area kan. Dia cumanya dia ada pi dekat depan. Integrate still benda yang sama juga. Integrate daripada yang paling kiri sampai yang paling kanan sekali. So dekat sini sama juga. Yang paling kiri sampai yang paling kanan sekali. So integrate daripada 2 sampai 3. Pun sama juga dengan yang tadi. Function yang atas. Eh bukan. Function yang jauh daripada x-axis. Tolakkan dengan function yang dekat dengan x-axis. Bukannya atas dengan yang bawah. Sekarang kita guna jauh dengan dekat. Sebab volume dia akan pusingkan. Rotation 360. So bila dia pusing ke sini, dia akan tolakkan dengan volume yang kecil yang ada dekat dalam dia. So sebab tu mesti volume yang besar. Yang besar means jauh daripada yang x-axis. Tolakkan dengan volume yang kecil. So yang dekat dengan x-axis. So yang jauh dengan x-axis, yang hitam sini. Eh, hilang pula. Okay. So yang jauh daripada x-axis, yang hitam sini. Jauh lah daripada x-axis. Yang hitam. So kita sama function dengan tadi, 2x tolak 2 kuasa 1/2 and then tolakkan dengan yang dekat dengan x-axis. So 2x tolak 2 kuasa 2 dx. Tapi kalau volume, kita mesti tahu dia ada pi dekat depan sini and dia mesti ada kuasa 2 untuk dia. So 2 tu sahaja beza antara area dengan volume. So formula untuk area, kita teruskan integrate daripada yang paling kiri sampai yang paling kanan kalau guna dx and then function yang atas tolakkan dengan function yang bawah. Kalau untuk yang volume, dia mesti ada pi dekat depan sini and mesti ada kuasa 2 untuk setiap function dia. And then simplifykan and integrate macam biasa. Eh, salah pen. So sini pi dekat depan, biarkan je. Kita nak simplify dulu sebelum integrate. Kan tak simplify kan dia serabut sorang-sorang. So sini x tolak 2. Tinggal kuasa 1 je. Tolak. 2 kuasa 2. Akan jadi 4 juga. So 4 x tolak 2 kuasa 4 dx. So integratekan macam biasa. Sama dengan yang tadi juga. So 4 x tolak 2 kuasa 2/2. Tolak. 4 x tolak 2 kuasa 5/5 limit dia daripada 2 sampai 3. Ataupun ada orang guna jalan yang macam ni. Sini lah, saya bawa ke tepi sini. So dia expandkan dia, dia jadi 4x tolak 2. Integrate lah dx. So dia integratekan dia, dia jadi 4x kuasa 2/2 tolak 2x pun betul juga. Yang ini dengan yang saya buat ni benda yang sama sahaja. Tak ada beza pun. Dia still akan dapat jawapan yang sama. Kalau betul lah yang kira tu. Kalau mata juling-juling tu masalah lah kan sentiasa. So dua-dua cara ni betul. Sama ada awak expand and then integratekan dia macam biasa pun betul. Awak integratekan dia secara keseluruhan macam dia power 1 pun benda yang sama juga. So integrate guna power 1 senang kira dia kan. So simplify, dah simplify, masukkan sama juga macam tadi. So pi kita ada 2, x tolak 2 kuasa 2, tolak 4/5, x tolak 2 kuasa 5, limit daripada 2 sampai 3.
And mesti tunjukkan dia punya masuk limit. So start daripada 3. So 2. 3 tolak 2 kuasa 2. Tolak 4 per 5. 3 tolak 2 kuasa 5. Tolak, masukkan 2 pula. So 2. 2 tolak 2 kuasa 2. Tolak, jadi tambah. Sebab minus dengan minus. So 4 per 5. X tolak X pula 2 tolak 2 kuasa 5. Mesti tunjuk step ni sama dengan yang tadi. Dan lepas tu awak boleh terus je kira terus guna kalkulator awak. So sepatutnya dapat 6 per 5 pi unit cube. Kenapa unit cube? Sebab volume. Volume, okay. Volume. So yang tadi unit square sebab area. So sekarang kita kira volume, so the unit cube. So untuk soalan C, kita ada 4 markah. So 4 markah sama dengan yang tadi. Cuma yang ni dia tak tolak markah, sama ada ataupun tak ada. Sama dengan yang tadi, first markah untuk betul barisan yang pertama. So mesti ada pi, mesti limit yang betul daripada 2 sampai 3. And then function yang atas kuasa 2 tolak, sorry, function yang jauh kuasa 2 tolakkan dengan function yang dekat kuasa 2. Semua tu mesti betul. And mesti ada dx, ini orang selalu tertinggal dx ni. Mesti ada dx, tak ada dx dia tolak satu markah awak sama dengan yang tadi. Sebab jalan kira awak tak make sense. Kenapa integration tak ada dx? So nak integrate apa sebenarnya? So markah yang kedua daripada dia punya integration sini. So mesti betul dia punya integration tu. Tak perlu simplify pun tak apa. Markah awak akan terus dapat lepas dia integrate. Integrate dengan betul. So satu markah untuk integrate dengan betul. And then markah yang ketiga ada dekat sini, substitute. Tadi tak ada, so dia tolak markah awak. Sekarang ni dia ada. So ada tak ada, awak still akan hilang markah kalau awak tak tuliskan dia. And then markah yang ketiga akan ada dekat sini. Markah yang keempat akan ada untuk dia punya jawapan. Okay. Soalan? Soalan? Tak ada. Okey. Soalan yang keempat. Okey, ni pun banyak yang careless juga. Soalan yang keempat, A. So yang A, kita nak cari dia punya general solution. Kalau general solution means kita nak cari value C ke tidak? Tidak. Cari. Tidak. Terima kasih sebab jawab. Tak perlu cari ah. General solution, kita tak perlu cari dia punya nilai C. Sebab tu general solution kan dia tak bagi awak satu condition pun untuk cari dia punya particular solution. Kalau dia kasi dia punya values dekat belakang tu, then baru kita boleh cari dia punya particular solution kan. Particular solutions means kita nak cari dia punya nilai C based on apa condition yang dia kasi dekat dalam soalan tu. So dekat soalan ni obviously dia tak kasi dia punya condition untuk cari particular solution. So kita cari dia punya general solution sahaja. So yang ni, ini separable ke integrating factor? Ini boleh separate ke tidak? Tidak. Tidak kan? Ini obviously dia dah susun jadi macam integrating factor. So nak guna integrating factor, saya rasa most of lecturers pakai steps yang ni. Kita pakai steps yang simple kan? Ingat ke tidak? Simple ni. Ingat. Macam tak je. Macam tak kan? Apa S? S tu apa? Standard form. Standard form. Standard form, kita ada X ke tidak dekat depan sini? Tidak. Tak ada. Macam mana nak hilangkan X ni? Bahagi X. Kita bahagi X. So kita mesti bahagi semua benda dengan X. Dengar saya kata, bahagi semua benda dengan X. So dia akan jadi dy over dx minus 3y equals to x kuasa 2. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Apa yang salah kat sini? 3y over x. 3y over x kan? Kita bahagi semua benda dengan x. Bukan bahagi yang sebelah kanan je dengan x. Kita bahagi semua benda dengan x. So ini sepatutnya jadi over x juga.
So bila yang ni jadi over x, baru dia boleh jadi dia punya standard form. So yang ni pun orang confuse juga macam nak jadikan dia punya standard form. Standard form untuk integrating factor, kita ada dy over dx plus px dot y equals to qx. So kita jadikan dia tambah dulu. So that senang nak tengok dia. Kalau tak orang confuse dengan positif negatif tu and then semua benda tu salah nanti. So kita jadikan dia tambah dulu. So dy over dx tambah. And cari dia punya px. Px kita adalah negatif 3 per x darabkan dengan y. And then sebelah kanan tu senang je. Ni adalah x kuasa 2 sahaja. So ini yang mostly macam juling sikit bila cari dia punya integrating factor. Sebab step yang kedua, kita nak terus cari dia punya integrating factor. Integrating factor, E integrate negative 3 over x dx. So integrate 3 over x jadi apa? Lupa. Integrate 3 over x jadi apakah? Senyap. Dia senyap ramai-ramai tu. Ha, 100 orang senyap. Hampir tu. Integrate 3 over x, kita akan dapat ln x. Penatlah tunggu awak tu. Ln x tak ada plus c ya. Sama reason dengan masa kita buat bipart tadi. Sebab kita tengah binakan dia punya formula. So dia tak ada plus c dekat sini. Dalam integration yang betul nanti baru kita akan ada plus c. F3. Negatif 3 ln x. So dekat sini, sini pun penting juga. Kita mesti simplifikan antara e dengan ln. So kalau kita nak simplifikan antara e dengan ln, apa yang kita buat untuk negatif 3 yang ada dekat depan ni? Pindah-pindah depan. Depan mana? Depan x. Depan ke belakang? Belakang kan? Dia jadi power kan? Ya, dia jadi power atas. So kita ada ln, kita ada e ln x kuasa negatif 3. Dan baru kita boleh simplifikan antara e dengan ln sini. So simplifikan antara e dengan ln, kita akan ada x kuasa negatif 3. Which ini adalah 1 per x kuasa 3. Yang ni yang ramai yang saya tengok tadi macam ramai yang careless kira pasal benda ni. Sebab dia tak simplifikan satu hal juga. Dia tak simplifikan daripada sini pun satu juga. So dia dah salah daripada yang atas. So yang bawah tu semua dah jadi mengarut. So simplifikan mesti sampai sini. Markah untuk soalan ni ada mana? Ada 4 markah. So markah yang pertama awak akan ada dekat sini. Tukarkan dia menjadi standard form. So sama ada yang ni ataupun yang senang tengok dekat sini. So salah satu. Yang ni betul, yang bawah ni pun betul juga. So dia akan dapat satu markah untuk jadikan dia sebagai standard form. Sini akan dapat markah yang kedua. So kalau dua ni dah salah, daripada standard form salah and then masuk dekat dia punya integrating factor pun salah, yang dekat bawah tu yang masalah lah langsung. So teruslah kosong markah awak tu. So make sure betul dua steps ni. So that lagi dua markah yang lepas tu dapat yang betul. Sebab lepas ni dah senang dah. Tak susah dah lepas ni. Next step kita ada M. Multiply both sides. So kita nak darabkan semua benda dengan integrating factor kita daripada standard form yang kita dah susun tadi. So dekat sini kita ada 1 over x cube darab dy dx minus 3 over x power 4 y equals to 1 over x. So tinggal darab je semua benda yang daripada standard form tadi. Darabkan dia balik dengan kita punya integrating factor. Lepas multiply, kita ada step T which kita punya reverse product rule. So daripada step yang atas sini, sini dalam bentuk product rule. Kita nak terbalikkan dia balik. So dia akan jadi d dx and then integrating factor. Darabkan dengan dia punya y. Integrating factor kita tadi, kita ada 1 over x cube. Darabkan dengan y. Yang sebelah kanan ni belum usik lagi. Dia still lagi 1 over x. And then I yang last sekali, kita nak integratekan dia. So sini antiderivativekan dia. Dia akan jadi 1 over x cube darab y equals to integrate untuk 1 over x dx. And then terus integrate macam biasa. So sini kita ada y over x cube
equals to integrate 1 over x jadi apa? Yang awak senyap tadi. Integrate 1 over x jadi? Ln x. Bukan ln x je, mesti ada plus c juga. Tak boleh tinggal plus c, dia akan tolak markah awak. Mesti ada plus c. So kalau dalam soalan integrating factor, macam dekat soalan sini, kita mesti pindahkan x cube sini. Mesti pindahkan dia. So sebelah kiri tu mesti ada y sahaja. So kita akan ada y equals to x cube ln x plus cx kuasa 3. Okay ke tu? Ada soalan ke? Ya, tapi tidak lancaran. Dari tadi saya minta tolong. Sembang pula dia. Okey tak tu? Dah dapat tak beri man? Okey, Vero. Okey, dah. Sampai sini. So tadi saya dah cakap pasal yang dua markah. Daripada first step yang standard form, satu markah. And then integrating factor, satu lagi markah. Markah yang ketiga daripada reverse product rule sini. Mesti sampai sini. So multiply and then jadikan dia product rule balik. And then last markah mesti sampai sini. Mesti y in terms of x. Untuk kalau soalan yang integrating factor. Kalau yang separable tak perlu pun. Unless kalau pindahkan yang senang je. So kalau yang dalam integrating factor punya soalan mesti jadikan y in terms of x. Okay. Boleh. Boleh, Miss. Boleh. Okay. Soalan B. Soalan B, dia dah kasi siap-siap dia punya equation. Dia kasi awak dc over dt equals to minus kc. So yang kat sini, kita nak cari dia punya particular solution. Mana saya tahu dia nak cari dia punya particular solution, dia bagi banyak information kat sini. Dia bagi yang ni, dia bagi yang ni. So kita nak cari dia punya particular solution. Sebelum cari dia punya particular solution, kita cari dia punya general solution dululah kan. So general solution yang ni, selalunya soalan untuk application chapter differential equation yang ni, dia semua separable kan. The integrating factor pun ada satu je saya rasa untuk yang electric tu pun. Itu sahaja. Yang lain semua separable. So separable, kita pindahkan semua variables yang sama dekat sides yang sama mengikut yang dia punya d. So dc dekat sini, dt dekat sini. So dt yang akan pindah ke sebelah. So c, variable c mesti ikut variable c yang ada dekat sini. So kalau c yang sebelah kanan ni, kita pindahkan dia ke sebelah, dia akan jadi bahagilah kan. So 1 over C DC equals to minus K DT. So habis separatekan dia. And then integratekan dia both sides. Integrate untuk 1 over C. Sama lah kan tadi macam tadi kita integratekan 1 over X. Integrate 1 over X untuk DX. Sama macam kita integrate 1 over C untuk DC. Dia akan jadi ln C equals to K adalah constant. So kalau kita integratekan constant untuk dt, dia akan jadi apa? Minus kt plus c. Mesti ada plus c. Tapi yang kat sini, saya nak tukar. Saya tak nak letak plus c, saya letak plus d yang. Kenapa tukar jadi plus d? Sebab sini dah ada c. Nanti dia confuse pula, tambah pula antara dua c tu. So sini saya tukarkan dia menjadi D. Okay. Dekat dalam, selalunya yang kita buat dekat dalam soalan yang dalam kelas, kita pindahkan dia punya ln sini kan. So kita jadikan dia sebagai C equals to E minus KT plus C and then dia tukar jadi A dan segala benda tu. Tapi untuk soalan ni saya tak nak jadikan dia E. Kenapa? Sebab dalam soalan ni dia tak minta pun equation. Dekat soalan, dia terus minta value. Kalau soalan minta dia punya equation, yes, awak mesti cari C in terms of T. Kalau dia minta dia punya equation. Tapi dalam soalan sekarang ni, dia tak minta pun dia punya equation. Dia tak minta pun general equation. Dia tak minta pun dia punya particular solution. Dia terus minta cari dia punya nilai. Dia tak minta equation pun. Markah dia sikit pun.
So tak berbaloi pun untuk cari dia punya equation. So boleh tinggalkan macam ni sebagai awak punya general solution. And then terus boleh cari dia punya particular solution tanpa jadikan C sebagai dia punya subject. So daripada sini, saya terus sambung cari dia punya particular solution. Saya tak pindahkan pun long tu menggunakan information yang dia kasih. So untuk orang yang tak pandai baca soalan tu, mari kita tengok benda ni satu-satu. So dekat sini, dia kasi awak 1 gram of the substance is present initially. So initially maknanya T equals to 0. When T equals to 0, C, dia punya substance, which dia dah cakap kat atas ni, substance dia dinilaikan sebagai C, C is equals to 1. So ini benda yang first yang kita nak gantikan dalam kita punya general solution tadi. So gantikan yang ni dulu, yang T equals to 0. So T equals to 0, when T is equals to 0, C is equals to 1. Tak kisah pun dia unit apa pun. Awak tak perlu tukar dia punya unit jadi standard SI lah benda lah. Tak payah pun. Ikut je apa yang dia kasi dalam soalan tu. Unless kalau dia kasi 2 unit yang berbeza. Kalau dia kasi 2 unit yang berbeza, jadikan dia sebagai unit yang sama. Ikut mana yang senang. Kalau awak rasa gram yang senang, so gunalah gram. Kalau awak rasa kilogram yang senang, so gunalah yang kilogram tu. So sini dia kasi 1 je unit dia, gram. So kita terus pakai gram kat sini. Ln C gantikan dengan 1. Equals to minus K, T gantikan dengan 0 plus D. Okay. Plus D, ln 1 jadi 0. So basically semua ni adalah 0, D equals to 0. So D equals to 0. Sekarang kita punya general solution adalah ln C equals to minus K T. Kita ada satu lagi unknown yang kita kena cari. Kita nak cari nilai K dekat sini. And kita ada satu lagi pun information yang daripada soalan. Tadi kita dah guna ayat yang kedua. Sekarang kita nak guna ayat yang pertama dekat sini. Dia kata half-life dia adalah 3.3. Apa maksud half-life? Awak dah belajar chemistry kan? So kalau half-life dia adalah 3.3 hours, maknanya when T equals to 3.3, substance dia jadi berapa? Siapa nak jawab? Setengah. Setengah 0.5. Dari 0.5. Sebab asalnya dia ada 1. So half life dia means separuh daripada hayat dia, dia akan separuh daripada masa hayat tu, dia akan jadi separuh daripada apa yang dia asalnya. So 0.5. So dekat sini akan jadi when T equals to 3.3. When T equals to 3.3, kita punya C, substance tu, dia jadi 0.5. So terus gantikan apa yang kita nak cari tadi. So ln C kita 0.5 equals to minus K. K yang kita nak cari, T gantikan dengan 3.3. So boleh terus cari dia punya nilai K. K equals to minus ln 0.5 over 3.3. Jangan tukar jadi desimal. Jangan jadikan desimal. Kenapa? Nanti mesti letak tanda seru sikit macam marah. Kenapa jangan jadikan dia sebagai desimal? Sebab nanti masa kita nak cari apa yang dia nak suruh cari dalam soalan tu, value awak akan berubah. Sebab awak dah kecilkan dia punya nilai kan, awak limitkan dia punya desimal. So nanti value dia akan berubah. Kadang-kadang dia akan lari terlalu jauh daripada apa jawapan yang kita nak cari. So jangan jadikan dia sebagai desimal. Biarkan je dalam bentuk ln ni. So tulis balik kita punya equation. Therefore, kita punya equation adalah ln C equals to minus K. Gantikan dia balik. So negatif dengan negatif, dia jadi positif. Ln 0.5 over 3.3 T. Soalan tak suruh cari pun equation. So kita boleh tinggalkan macam ni sahaja. And then soalan suruh cari dia punya substance, how long will it take? So how long will it take means dia nak cari T sama dengan berapa for 90% of the substance to decay. C adalah berapa yang remain, berapa yang kita ada. So kalau 90% dah decay daripada 1 gram, berapa gram yang tinggal? 0.1. Very good. So when C equals to 0.1 gram, kita tinggal nak cari dia punya T sahaja. So gantikanlah.
So ln 0.1 equals to ln 0.5 over 3.3. Carikan dia punya T. Habiskan tekan kalkulator awak. So T equals to, mana jawapan saya? 10.97. Kita boleh tinggalkan jawapan macam ni sahaja. Tetapi soalan kata give answer to the nearest hour. So kita akan bundarkan dia menjadi 11 hour. Boleh? Soalan? Dia ada soalan, dia boleh. Ada soalan, okay. Sikit lagi. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5, random variables daripada chapter 8. Ini yang discrete random variables. Mana saya tahu ini adalah discrete random variables sebab dia dah cakap dalam soalan. Dah cakap dalam soalan dan dia kasi table lagi dekat awak. So ini adalah discrete random variables. Dekat soalan A, dia minta cari value untuk P dan Q. Disebabkan kita ada dua unknowns. Dua unknowns means kita nak dua equations. So dua equations yang kita perlukan dekat sini. Satu dia dah kasi dekat sini. Dia kasi awak dia punya mean. Mean untuk yang discrete. So EX, which kat sini dia kasi value dia 4.5. Nak cari dia punya mean untuk discrete random variables adalah darabkan dia punya X, outcome dia dengan dia punya probability. So 1 darab 0.2 tambah 3 darabkan dengan P sini, tambahkan dengan 5 darab 0.2 tambah 7 Q tambah 9 darab 0.15. Okay. So ini sebagai satu equation. Equation kedua nak dapat daripada mana? Apa satu lagi information yang kita tahu daripada discrete random variables? Total dia satu. Total probability equals to one. So probability adalah benda yang dekat bawah sini, nampak tak? Px equals to x. Ini adalah kita punya probability. So total probability mesti sama dengan 1. So 0.2 tambah P tambah 0.2 tambah Q tambah 0.15 sepatutnya sama dengan 1. Sini kita punya equation yang kedua. So untuk soalan yang ni kita ada berapa markah? Kita ada 4 markah. Yes, 4 markah. So 4 markah awak, 1 markah datang daripada equation yang pertama. And then satu lagi markah dapat daripada equation yang kedua. So keluarkan dua equation ni sahaja dah dapat dua markah terus. And then tinggal solving sahaja. So tinggal solvekan dia sahaja macam biasa. So solvingkan dia, saya tak tunjuk lah. 9 lah. Saya tak tunjuk ke sini. Saya terus tulis dia punya jawapan. So P equals to 0.3 and then Q equals to 0.15. Saya tak tunjuk dia punya steps apa kan? Yes. Okay, dapat kan? So satu markah untuk jawapan P and then satu lagi markah untuk jawapan Q. Tapi mesti tunjuk dia punya sunyi solution. Mesti tunjuk working steps. Kalau tak ada dia punya working steps, dia boleh tolak satu markah awak. Sama reason macam yang kita buat integration tadi untuk substitutekan dia punya nilai. Mesti tunjuk dia punya substitute nilai. Kalau tak dia akan tolak satu markah awak. So 4 markah untuk jumpa P dengan Q. So move on pergi soalan B. Kita nak cari probability yang greater than 4 tapi less equal 7. So 4 ada dekat sini. Sini 4. And then 7 ada dekat sini. 7. So kita nak 4 sampai 7 tak termasuk 4. Apa outcome yang ada? Apa outcome yang ada sini? Atas sini nama dia outcome? 5 dan 7. Ah, 5, 6, 7 kan sepatutnya. 5, 6 dengan 7. Akan tetapi dalam kita punya table kat sini tak ada 6. Kita ada 5 dengan 7 sahaja. So basically dekat sini kita nak tambahkan probability
probability yang outcome dia 5 dan probability yang outcome dia 7. So terus tambahkan dia. So sini yang 5, probability dia adalah 0.2. And then yang 7, probability dia adalah Q. Apa kan Q tadi? 0.15. So jawapan kat sini 0.35. So dua markah untuk soalan ni. Satu markah yang pertama untuk jumpa yang tahu, yang awak tahu, kita mesti tambahkan probability untuk outcome 5 dan outcome 7. And then markah yang kedua untuk punya jawapan 0.35. Boleh? Boleh. Soalan C. Soalan C, kita nak cari variance. Which punyalah senang sebab dia dah kasi awak dah pun. Dia punya EX squared. So variance untuk X adalah EX squared minus EX yang kuasa 2. So practically dia dah bagi awak semua dia punya jawapan. Kalau tak dapat jawab soalan A dengan B pun, awak still boleh jawab soalan C. Dia dah kasi dah dia punya values. So tinggal gantikan sahaja nilai dia 27.4 minus dengan dia punya EX 4.5 squared. Which tekan kalkulator sahaja, jawapan dia sepatutnya 7.15. Pun sama, dua markah. Which markah yang pertama, tinggal gantikan nilai sahaja dalam formula variance yang betul. Yang tadi EX squared minus EX yang kuasa 2. And then markah yang kedua untuk jumpa dia punya jawapan 7.15. And then soalan yang kedua, C2, kita nak cari E untuk 19 minus 4X. Yang ni kita kena tahu pasal yang mean. So kalau tambah, tolak, darab dan bahagi, semua tu akan effect kita punya mean. So untuk EX, ini adalah mean. So kita nak cari mean yang baru, 19 akan effect dia. So dia akan termasuk minus 4 dengan EX yang lama. Gantikan sahaja dia punya nilai. So sini kita ada 19 minus 4 EX yang lama tadi, which 4.5. So gantikan 4.5. Sini sepatutnya dapat jawapan 1. So satu markah untuk tahu pasal benda ni. And then satu lagi markah untuk dia punya jawapan. Untuk mean dengan variance, nampak tak? Mean dengan variance ni adalah benda yang sama, 19 minus 4X juga. Untuk dia punya variance, kita tak perlu pun kan kira dia punya EX squared sekali lagi, bla 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 semua untuk kira dia punya variance sekali lagi. Yang 19, yang operation tambah dengan tolak takkan effect kita punya variance. Yang akan effect kita punya variance, benda yang darab ataupun bahagi sahaja. So most probably kita akan nampak yang darab je lah kan, yang bahagi kita tak nampak. So yang darab sahaja. Yang darab sahaja yang akan effect kita punya variance, tapi bukan darab minus 4 sahaja. Mesti dengan kuasa 2 and then darabkan dengan variance dia yang lama, which is mana variance tadi? 7.15. Negatif kuasa 2, bukan negatif 4 negatif kat luar and then 4 kuasa 2. Ini salah. Mesti negatif 4 semua tu kuasa 2. So jawapan sepatutnya 114.4. Pun sama, dua markah. Satu markah untuk tahu pasal benda ni and then satu lagi untuk markah dia punya jawapan. Boleh? Okay. Boleh. Oh, soalan last. Okay. Betul ni, awak tu boleh, lepas tu nanti komplain. Soalan last. Soalan last, ini pun random variables juga kan daripada chapter 8. Tapi ini discrete ke continuous? Continuous. Continuous random variables dia tak sama kan dengan discrete random variables. Kalau dalam discrete random variables, total probability dia sama dengan 1. Which kita cari dia punya total probability, tambahkan daripada dia punya setiap probability yang dia kasi dalam table tu. So hasil tambah probability dalam discrete random variables patutnya sama dengan 1. Berbeza dengan yang continuous random variables. Apa-apa yang dia pakai sebagai tambah dalam discrete, kita boleh nota sikit lah kat sini. So dalam discrete random variables, apa-apa yang pakai tambah dekat dalam continuous random variables, dia akan pakai integration. Semua benda yang tadi kita tambah untuk cari mean pun sama. Dalam continuous random variables, kita akan pakai integration.
So untuk kat sini total probability pun sama dengan 1. Benda yang sama. Bezanya kat sini instead of tambah, kita akan integratekan dia daripada yang lowest outcome sini. Ini nama dia lowest outcome sampai dia punya sini. Sini nama dia highest outcome. So kita nak integratekan daripada 0 sampai 2 mengikut function yang dia kasi dekat sini, and total probability mesti sama dengan 1. Kenapa cakap pasal benda ni? Sebab kita nak cari nilai P. Pada satu sahaja unknown. Satu sahaja unknown memerlukan satu sahaja equation which kita akan guna total probability sama dengan 1. So untuk soalan A, kita nak integratekan daripada 0 sampai 2. Function dia 2 per 3 PT kuasa 2 DT. Mesti sama dengan 1. Okay. So P, 2 per 3 dengan P adalah constant. So saya boleh keluarkan dia sahaja untuk senangkan integration. So 2 per 3 integrate 0 sampai 2 T kuasa 2 DT equals to 1. Integrate macam biasa. So 2 per 3 T kuasa 2 per 3 0 sampai 2 sama dengan 1. Substitute dia punya limit. So 2 per 3 mana P dia hilang. P, ada P dekat sini. P, substitute dia punya limit. So 2 kuasa 3 per 3 tolak 0 kuasa 3 per 3 sama dengan 1. Habiskan kira dia. So dia sepatutnya dapat 16/9. 16/9 P sama dengan 1. And then kita nak cari P. So pindah-pindahkan dia. So P equals to 9/60. Boleh? Dapat jawapan dia? Dapat ke tak dapat? Dapat lah tu kan? Dapat lah. Dapat. Markah dia, markah dia 3 markah. So satu markah dekat sini untuk yang first line, so that kita tahu total probability integrate daripada yang lowest outcome sampai yang highest outcome sama dengan 1. And then habiskan integration, substitute nilai semua, satu markah. And then jawapan yang last untuk markah yang terakhir. And then soalan B, kita nak cari dia punya mean dengan dia punya variance. So macam saya cakap tadi, kalau mean untuk discrete random variable, kalau discrete lah, discrete random variable, kita nak cari dia punya mean EX. Ini adalah summation untuk X yang darabkan dengan PX. So X, outcome dia darabkan dengan dia punya probability, hasil tambah. Kalau dia dalam continuous random variable, semua benda yang tambah dia akan gunakan integration. So EX equals to integrate X darabkan dengan FX DX. So sini kita nak cari dia punya mean ET. Kenapa T? Sebab dia cakap dia adalah T. So dia bukan EX, dia adalah ET. ET equals to integration daripada yang lowest outcome dia tadi, 2, sampai dia punya highest outcome, 2, 0 sampai 2. And then T darabkan dengan FT. FT dia adalah yang ni tadi. So kita boleh terus gantikan dia punya nilai tadi, 2 per 3 darabkan dengan kita punya P tadi, 9/16 T kuasa 2 DT. So semua yang constant semua saya keluarkan dia. So simplify dia akan jadi 3/8. 3/8 integrate 0 sampai 2 T kuasa 3 DT. Integrate macam biasa, 3/8 T kuasa 4/4 daripada 0 sampai 2. Sekali lagi benda yang sama, mesti substitutekan nilai dia. So 2/4 tolak 0/4. And then boleh terus tulis dia punya jawapan, 3/2. Dah. So nak cari dia punya variance, kalau saya nak cari dia punya variance of X, saya kena ada ET kuasa 2 minus ET kuasa 2. So yang ET kita dah ada, kita tinggal nak cari ET kuasa 2 sahaja. So ET kuasa 2 dia sama macam ET tadi kan.
Cumanya kita nak jadikan dia sebagai T kuasa 2. So E T kuasa 2 equals to sama integration dengan yang tadi. Bezanya T yang kat sini sekarang dia akan jadi T kuasa 4. So kita tambahkan satu lagi T, satu lagi power untuk dia punya T. So 3 over 8 integrate yang sama juga 0 sampai 2 T kuasa 4 dt. Integrate 3 over 8. And then T power 5 over 5, 0 until 2. Substitute nilai, so 3 over 8, 2 power 5 over 5, minus 0 power 5 over 5. So dekat sini sepatutnya dapat 12 per 5. Okay. And then baru kita boleh cari dia punya variance. So variance of T is equal to ET squared yang kita dah cari tadi. So 12 over 5 minus dengan ET yang kita dah cari tadi dekat sini. So 3 over 2 squared. Terus boleh tekan calculator sini, jawapan dia 3 over 20. Okay. Boleh? Hidup lagi tak tu? Tak hidup dah. Boleh, Miss. Hidup. Okay. Hidup, okey, bagus. Alhamdulillah, nasib baik hidup lagi. Kita nak tengok soalan C. Ni yang last kan? Yes, okey, ini yang last. Soalan C. Soalan C, kita nak tengok dia punya median. So, median of T. Median adalah benda yang dekat tengah-tengah. So, sepanjang kita punya integration tu, nilai apa yang ada dekat tengah-tengah dia. So sebab kita nak tahu apa yang ada dekat tengah-tengah integration tu, so kita integrate kan daripada yang lowest outcome dia sampai median dia. So kita tahu median tu ada dekat tengah-tengah. And then masukkan dia punya function tadi, 3 over 8 ft tadi, so t kuasa 2 dt. Sebab dia ada dekat tengah-tengah, kita letak nilai kat sini sebagai 0.5. Sebab kita nak cari dia punya median. So sama dengan yang tadi, integratekan dia 3 per 8 T kuasa 3 per 3 0 sampai M 0.5. And then integrate sama dengan tadi, gantikan nilai 3 over 8 and then M kuasa 3 per 3 tolak 0 kuasa 3 per 3 sama dengan 0.5. So kita boleh pindahkan yang ni dulu. So 3 per 8, pindahkan dia ke sebelah sini. Dia akan pindah jadi bahagi. So M per M kuasa 3 per 3 equals to, dia akan jadi, majukkan saya, 4. Bukan. 0.5, 1 per 2 juga. Ya ke? 1 per 2 dengan 8 per 3. Oh yes, betul. So M kuasa 3 per 3 sama dengan 4 per 3. Simplify. So kita ada M kuasa 3 equals to 4. Pindahkan kuasa 3. So dia akan jadi cube root. Tak ada plus minus untuk cube root. So M equals to cube root untuk 4. Which dalam decimal ini adalah 1.589. Dah, satu lagi. Soalan? Sampai sini? Tak ada? Tak ada. Okay. Soalan yang last sekali, dia kata hence state the skewness of the distribution. So untuk kira skewness untuk distribution, awak dah tengok daripada chapter 6 which awak ingat tak masuk dalam ni. Chapter 6, kita belajar macam nak cari dia punya skewness daripada Pearson's coefficient. So kalau ingat Pearson's coefficient, kita ada dua formula untuk Pearson's coefficient. Satu guna mean dengan mode, satu lagi kita guna mean dengan median. Dekat soalan ni, kita tak ada cari dia punya mode kan? Kita ada cari dia punya median sahaja. So kita akan gunakan dia punya mean, median dan standard deviation dia untuk cari dia punya skewness. So SK equals to 3 mean minus median. Mean minus median over standard deviation. So 3, mean kita dah jumpa daripada yang ET tadi. So ET kita tadi 3 per 2.
3 per 2 minus kan dengan kita punya median yang kita dah jumpa kat sini tadi, 1.589 bahagikan dengan standard deviation. Tadi kita dah jumpa dia punya variance. Sini. Saya tak nak dia punya variance, saya nak dia punya standard deviation. So standard deviation adalah square root daripada dia punya variance. So square root of 3 over 20. So bila awak tekan calculator, saya tak ada nilai dekat sini, so awak tekan sendiri. So nilai dekat sini sepatutnya awak dapat benda yang negatif. So negatif, kita tulis conclusion kita kat sini. Kalau SK adalah negatif, so therefore this is negatively skewed. Negatively skewed. Oh. Dah sampai sini je. Dah habis. Ada soalan ke tak ada? Tak ada. Okey tak tu? Okay miss. Okay, so kalau tak ada soalan, kita boleh berhenti sekarang. Saya pun dah penat cakap dengan awak. Dah, tak ada soalan. Terima kasih semua orang sebab dengar saya bebel sejam. Bye. Okay good miss, night. Tak ada soalan miss. Okay. Bye semua orang, good night. Thank you miss, good night. Thank you miss. Thank you miss. Thank you miss. Ya, baiklah. Hari raya miss. Eh, raya lagi, okay. Bye-bye, Miss.